Karena selamat ulang tahun dah Bapak. Kalau nonton ya gue buktan deh. Deh, selamat ulang tahun deh. Dan apa benar? Tapi papa. Dan masalah rohaku rohamu tu son. Cuma ibarat kamu mak kelemahan di badan badakon. Jadi memang buat pada waktu ala libur Juni anak mau matua. Burjuni si Kristo, burjuni si Kristi. Nama ngurusau. Wali songo-songo tu makan rejo kau nak hudul. Marangan-angan. Mungkin mulu rame semua non lastu rohak, walau mulu salaku. Ulu dua tuan, menghidup di tuan ini. Daripada bagian-bagian anak kokon ya ulu. Bapak di si Kristo, alak mau tuan. Nga utang hidup semua ini. Ala gali hidup perdagi ngokon. Alai, gudang masukkan si anak kajolma. Adang ku pesi perjokon aku. Anak kokon. Bapak Yesus Kristus selalu masih yang terbaik. Setiap rumah sakit kami tidak pernah cara kami selalu dibayar gitu asal wama sagabedengkan pengobatan natural. Padahal kami mah pakai BPJS ada pakai asuransi gitu tapi alai mana damolo imana nah gratis. Gua mau mak di si Kristo, nasa gak bisa ya kan?
Tuhan upi Tuhan lakon pada kuba buai paling nih buat Tuhan lakon sa status nih Bapak nih Yesus Kristo gitu walau unang terbebas hamuna itu nahu pikiri jadi Tuhan muna akka edaku anggiku amang disonkan dan nama doku sebuju hamu tua ka istri muna tua ka yang aku muna alaiha lakon na dua do si Kristo luar biasa. Karena si Kristin mau ke sekolah, boleh ngacipin lo dagingku, ayo ke rumah sakit. Jadi gawe panik, saya terlalu panik gitu. Kalau aku nggak dia, kan berani, aku sebut dia mau sah ini mau gitu. Tapi mau gue tahun ya, gue udah 2 tahun alai. Kalau aku nggak dua itu, sebentar masuk rumah sakit. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni saya tidak masuk rumah sakit. Tapi akhir-akhir dari terakhir on 2 kali mau masuk rumah sakit. Memang benar-benar trombosis saya itu drop gitu. Ya mungkin pikiran. Pikiran melulu ke salah kawi jabu, ya alma terlalu blank. Jadi mungkin ada songan paromuna kamu boto sa sisetto. Cuman pikiran aku gini, berharap Tuhan gunakan, mestinya kalian konsultasi dengan Bapak si Kristo. Jadi tidak blank gitu loh. Nah, sangka hamuna na babe surprise gitu loh. Maksudnya Bu Hama bayi no kuasa jadi sehat sama Bapak si Kristo. Saya kira gitu, akhirnya saya diamin. Iba gua si Sento, Pak Ibahon. Kita yang punin si Mel, Pak Musimani. Oh, tinggal aku. Oh iya, udah orang itu mau bikin nama bayi. Sombok-sombok dorata hitu awi inar aku. Tapi itu tidak terlalu saya pikirkan gitu. Jadi intinya semari lah mulu kontanya ku kamu mau mulu pengen dopi hamuna naik asa sehat tahu, iya kan masih tanya sama kita asa lagu sehat tahu jadi Tuhan biasa Tuhan aman di suami cucu mau tuakan dijalmu muna. Dan ini aku mau tahu anak isi Bapak isi Kristo. Sama pada kamu, sama pada kamu. Sama pada kamu. Kalian mau lupa biar berbeda ini Bapak isi Kristo tuh kamu nak kena asik. Alam aku beri buka ide-ide tuh kamu pun ada nih. Kadang kerasa sama istri, kadang aku apa sih? Dan ini HP yang suat nakarnya jual. Nakarnya jual. Alay di luar kalau aku jual. Abimah kamu ada nakarnya jual. Alay mau si jauh gimana? Bukan jual itu sudah. Bagaimana saya bergerak gitu. Jadi ima unangan dosa feminisal hamu tua kainatang una berubahlah, janganlah kita menyakiti hati istri kita, janganlah kita menyakiti hati anak-anak kita. Jadi nabu cuma lakon itu saya tanya ke Tuhan mau lu maju apa yang maju umur gua gajah masa jual hubayangan lo si matu aku matu anak gua pala hubayang anak gua mangoli. Pas menatuari 12 mak trombosit itu memang drop banget gitu. Mereka berdua sudah menangis. Istri orang melihat kami makan. Inar waktu boleh makan dipikirin mau nabu boleh hari inar waktu. Istri yang membeber para aku bejuku. Ya Tuhan. Tapi boleh tidur nabu bejuk tua sih tidak tongkan. Jadi ini mak besar di Tuhan ini si lembagaan umurku gajah umur ni aman. Boi kita musim merkumo di hari nadingkan mulu berdalan nama kang daud nang boi be sekitar bison nama paling tu gereja piau ditul maaf ya nggak bisa pinya nanti kita diwain sama mertua di gereja piau jual gereja ini nggak di paturun karena pertangga be jadi nak pola daud halakope gak bisa mengerti nak pola be laut dia ganti halakope jaga. Bulan-bulan mau tahu nagaleon boleh nagaleon walaik bulu lagi acit ya dak tertawa tau alaik ku tahu masih patah lah saya mengira masih dana dua si bayi mau ya kawan di rumah sakit tuh hasil lah bagi nasi dana dua alaik si bertanya mau Tuhan pas sehat mau saya mengira jo akan lakukan sehat dan ihamun apa perlu dupe angka bimbingan nak baik di keluarga tahun perlu dupe mengira pengarahan. Iya kan? Jadi perlu saru pape di silalahi pe perlu pe pengarahan atau ada pe mending para makku
tonglope kami mengarah konsi rumah sakit gitu. Jadi dan ngadam lope artinya bukan udah kok jejak pun bagus tidak. Tidak saya bilang gitu ya. Alah yakin ada ngadam lope nang butuh jejakku. Jadi sama Bapak di Samuel. Bapak di Samuel tanya aku mau asa sehat tahu dan di doa di Samuel. Iya maka alah dan gue kan aku bilang alana sungguh mau Tuhan nama aku sih oleh bu, nah gue walang oleh daging sapi do. Suka nak gue walang ikan mas, suka nak gue walang kejahir gitu. Sorope tahu kak, asal rumah sehat to. Mulu suara kok kak, bingung ku hami. Jadi narok, ah apa hubung aku tuh Bapak di Samuel kan? Alah semua ini lupa ngidun di mana? Mulu suara kok kak, kak tak kok tuh sih, nah mungkin lah kok sama orang itu lah, niku matu Bapak di Samuel. Semua ini nang om Anis Samuel kan, aku tuh Bapak si Ronald memang saya tidak pernah berhubungan. Alah yuk Anis Samuel, lu Bapak Anis Samuel selalu kamu berbicara. Semua ini nang si boy, boy tanya kok sama kakak, dan buat dia kakak, dan semua ini kak, minta. Dan aku mau tuh isi dong aku bertukar pikiran. Selama bersahit kakak, dan harus dong aku bertukar pikiran. Jadi semua ini mah tuh kita sudena masih tatanya sama kita sehat-sehat. Kan lu mau biaman, nong jago lu sama baru 20 tahun, bui sehat-sehat semua ini. Tapi ini baru 50 orang tahu gue kayak ngapuhin. Alah ini mah mungkin Tuhan izinkan ya yang terbaik. Entah salah saya apa, itu urusan Tuhan lah. Maaf ya panjang ini ceritanya karena mungkin ada rasa ketersinggungan, ada mungkin rasa tersinggung kata-kata di Bapak Yesus Kristo dan kurang penyambutan bukan. Alana badanmu dulu memang tidak sanggup buat. Jadi menurut Kakak Jiri, Kakak Jiri lah yang masa, Kakak Jiri lah yang kalau mau kesini. Tapi kalau saya kesana nggak mungkin. Berjalan taruhlah satu jam ya, jalan ke rumah kakak agak jauh gitu. Tapi kesana itu sopio nggak lojek. Jadi waktu-waktu yang baik, saya sehat, bisa kita berkumpul lagi. Buat kita musim berkumpul di Muara. Jadi semua mungkin niatnya lako baik, alai mulu niat muna baik, janganlah sakiti hati orang tua. Semua non bersikut juga dan jangan seperti itu ya. Kalau kita niat apapun, uang itu Tuhan pasti berikan. Jadi aku botol niatnya mengenal tusol, gitu. Nama saya hai, ya pikiran aku tinggal ada. Bahkan rupi nasi, alai yang untuk pemilihan aku, nanti enak kesawati. Bukan di situ sang ya. Kan 80 umur dia mang kan? Dan gue lihat 80 juta. Kuliah mau 100 ribu. Satu tahun. Jalo mau enggak jalo? Padahal udah hebat gua mah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 40 teh 50 60 70 80 horas-horas mamang deh sehat-sehat. Masalah uang nak kula pilih sudi ngi siap ke Tuhan ini anu deh. Baca mau mulia amang deh. Iso mana ulang tahun, Ba? Baik. Ayo, enggak kira aku, Bapak. Baik. Ayo, Bapak. Asyo ke ulang tahun mana? Iya. Oke, itulah boy ya. Ini aku skip.